Wali murid yang tergabung dalam komunitas peduli pendidikan anak SMP se-Surabaya menanyakan kejelasan skema PPDB 2019. Jospan Agus Haryana, koordinator wali murid, menyebutkan sistem zonasi PPDB SMA Negeri merugikan siswa yang memiliki prestasi namun berada di luar zona sekolah yang diinginkan. Menurutnya, sistem zonasi ini tidak sesuai dengan undang-undang yang menyatakan setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan di sekolah yang bermutu. Kegelisahan kami berawal dari munculnya sistem zonasi. Sistem zonasi. Kalau itu dilakukan, berarti putra-putri kita tidak punya kesempatan yang sama. Padahal dalam UU disebutkan setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak yang sama untuk memilih sekolah yang bermutu. Untuk memilih sekolah yang bermutu. Tidak terbatas di zonasinya. Kalaupun itu terbatas di zonasinya, searifnya dari pihak pemerintah tidak membatasi satu zona. Jadi pilihan anak-anak bisa keluar zona. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim Ramlianto menyebut sistem zonasi tidak akan bisa berubah jika gubernur telah menetapkan di dalam pergub. Lagi pula sistem zonasi yang dibuat untuk pemerataan pendidikan dan menghapus pemikiran siswa adanya sekolah favorit ataupun pinggiran. Yang membuat opini sebenarnya publik sendiri deh. Jadi sebab itu zonasi Pak Menteri sudah sampaikan, zonasi itu kita ingin menyelesaikan itu tadi opini bahwa ini sekolah buangan, ini sekolah pinggiran, ini sekolah elit dan sebagainya. Nah, cap itu dibuat oleh masyarakat sendiri. Sebelumnya, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menyebutkan, PPDB SMA Negeri dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 90% di dalam zonasi, dengan 20% di dalamnya adalah mitra warga. Sedangkan 10% sisanya untuk kepindahan keluarga dan prestasi dengan masing-masing 5%. Atiko Hasan, JTV.